kan udah kampung, jadi kamu... Jadi kamu beda yang untuk kamu. Kamu udah gak apa-apa kan? Aku pulang kalau gitu. SMS gue. Apa dia masih marah ya sama gue? Telepon. Enggak. Selamat malam, Mas Bayu. Malam, Dok. Nah, gimana kondisinya saat ini? Apa sudah baikan atau ada keluhan lainnya? Kayaknya sih udah mendingan, Dok. Alhamdulillah, kalau gitu coba saya cek dulu ya. Boleh tidur sebentar? Boleh. Oke, semuanya bagus. Cuma nanti paling perbannya diganti ya, suster ya. Baik, Dok. Maaf, Dok. Kalau perbannya sudah boleh dilepas, berarti saya sudah sembuh. Saya boleh pulang. Kalau bisa sih, saya pulang aja, Dok. Ya, insya Allah. Nanti biar suster yang atur semuanya. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Suster, tolong dibuka perbannya. Terima kasih ya, Dok. Ya, mari Mas Bayu. Makasih ya buat malam ini. Aku gak akan pernah bosan untuk nyiapin makan malam yang spesial buat kamu. Aku malah pengen ngelakuin ini tiap hari. Aku bangga bisa berduaan sama kamu. Bangga? Iya. Siapa yang gak bangga bisa berdampingan sama anak Atmaja. Yaudah, aku masuk duluan ya. Good night, princess.
Tunggu, Ana. Ana! Ana, tunggu. Selama ini aku mati-matian nunjukin siapa diri aku. Mati-matian juga aku buktiin semuanya. Aku Ana yang sebenarnya, Dennis. Aku Ana wanita yang kamu cintai. Aku Ana. Stop, stop! Hentikan! Udah gila kamu! Stop halusinasi kamu! Tapi apa? Kamu gak percaya kan sama aku? Kenapa? Kenapa kamu selama ini diem aja? Kenapa kamu pasrah dan ngalah selalu sama Eliza? Aku pasrah. Dennis. Aku gak pernah pasrah sama Eliza. Gimana bisa aku pasrah sama dia? Ketika dia ngancurin hidup aku. Ambil kebahagiaan aku. Bikin kamu benci. Gimana mungkin, Dennis? Ana. Cukup. Kamu gak salah. Aku yang salah, Han. Maafin aku. Aku tahu. Kata maaf itu gak cukup buat semua penderitaan kamu selama ini. Tapi sekarang, Han. Sekarang kita bayar semuanya. Handphone Elisa sudah aktif belum ya? Aktif belum, aktif. Bisa aktif belum? Bayar. Dengan cara apa? Apa kamu masih cinta sama aku? Jawab. Karena aku gak pernah berhenti mencintai kamu. Lo kenapa sih, El? Lo ngambek sama gue ya? Dulu aku berpikir kamu itu adalah Nancy. Tapi sekarang aku bisa jatuh cinta sama kamu. Itu tandanya apa? Karena aku masih mencintai kamu, Ana. Sama kamu juga. Gue tuh nggak pernah ngerasa dimanfaati di sini. Gue datang ke sini atas kesadaran dan kemauan gue sendiri, bukan karena lo minta. Ya tapi tetap aja, Bay, diminta atau enggak,
kamu tetap susah gara-gara aku, Bay. Apa Elisa masih gak percaya kalau gue benar-benar cinta sama dia? Apa usaha gue selama ini udah sia-sia? Oke, gue gak boleh buang-buang waktu lagi. Gue gak mau Elisa cuma anggap gue main-main. Gue harus buktiin ke dia kalau gue serius. Gue harus buktiin ke dia kalau gue mau punya masa depan sama dia. Kalau cinta itu memang masih ada, kamu mau apa? Kalau perlu sekarang, Anna. Aku akan tunjukin ke orang-orang kalau kamu adalah Anna. Sekalipun aku gak pernah berhenti mencintai kamu, Dennis. Selalu kamu.